Manajemen Arma jelaskan soal kabar Kurnia Meiga meninggal hingga perasaan Egi gagal perkuat timnas. 1. Penjelasan manajemen Arma FC soal kabar Kurnia Meiga. Kabar hoaks alias palsu kembali menerpa kiper Arma FC, Kurnia Meiga. Sebagaimana isu sebelumnya, kali ini Kurnia Meiga juga dikabarkan meninggal dunia. Kabar ini telah menyebar di media sosial, seperti Facebook. Manajemen Arma FC mengecam keras adanya akun Facebook yang menyebarkan berita tersebut. Media officer Arma FC, Sudarmaji, memastikan berita tersebut tidak benar. Bagaimana kabar Kurnia Meiga sebenarnya saat ini? 2. Pelatih Arma FC ungkap kondisi terkini Kurnia Meiga. Kabar tersebut langsung menyebar dan menjadi perbincangan. Pelatih kiper Arma FC, Yanuar Hermansyah, memastikan bahwa kabar tersebut tidak benar. Menurutnya, kabar tersebut merupakan ulah dari orang yang tidak bertanggung jawab. Berita yang beredar itu tidak benar. Saat ini kondisi Kurnia Meiga justru semakin berkembang ke arah positif, penyembuhannya juga semakin bagus dan positif, bebernya, Kamis, 19 Oktober 2017.